Pemerintah Desa Malakasari, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, sedang melaksanakan pembangunan kantor desa Malakasari bersumber dari alokasi dana perimbangan desa atau ADPD. Pembangunan tersebut sudah dilaksanakan dari tahun 2018. Kepala Desa Malakasari mengatakan berdasarkan estimator, pembangunan kantor desa tersebut membutuhkan dana 1,4 miliar. Menurut Kepala Desa Malakasari, dengan adanya pembangunan kantor desa, maka perangkat desa dan aparat Desa Malakasari akan nyaman. Desa Malakasari ada cita-cita, ayo ngarengsekeun, ngareha kantor desa. Dimana nama di kawitan beda di tahun kamari, ngerombak, dibongkar, dibubak, sadayana ti nol. Itu, dimana kamari dietang ku estimator, kanggo ngalaksanakeun pembangunan ieu teh nya 1,4-nya. Kalau ngebangun perkantoran desa di Desa Malakasari, terus kebentuk miniatur bangunan satu skill, dimana kahiji lantai dasar ieu dianggo panginten kanggo ruang kerjana isi nama pemerintahan desa, kawitikasi, kaur, sekdes, pak kadus, kita aya di lantai hiji. Terus anu kedua, lantai dua, kita dianggo kanggo kantor lembaga sedang ruang rapat. Terus anu ka ieu sapali sampingna anu paling dieu itu diangko kanggo musola sareng isi nama sabar bapak desa anu dihandap dianggo kanggo ruangan PKK. Mudah-mudahan ku aya rencana ieu mangkin teh hiji desa katingali cirina gitu desa Malakasari ke masyarakat. Terus anu paling khusus mangkin tiasa nyaman lah gitu nya para perangkat desa, aparat desa, gitu kan, anu damel di Desa Malakasari. Dari Malakasari, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Indra BI Hadas TV mengabarkan.